utama di kadrama soundtrack satu yang memiliki empat episode. Dalam kadrama ini, tak hanya aktingnya yang mumpuni, Park Hyung Sik juga terlihat modis dengan fashion item yang ia kenakan. Berperan jadi fotografer yang jatuh hati dengan Lee Eung Soo, Han So Hee. Berikut harga fashion item yang ia kenakan di soundtrack satu pada setiap episodenya. Yang pertama, saat tampil di channel YouTube Disney Plus Korea. Park Hyung Sik tampil dengan black wool cotton blend jumper seharga 1.496 dolar atau 21,5 juta rupiah. Yang kedua, mengantar Han So Hee belanja bahan makanan. Park Hyung Sik menggunakan varsity bomber jaket seharga 4,52 juta rupiah untuk melindungi diri dari udara dingin. Yang ketiga. Outer berupa varsity jaket berwarna abu ini dibanderol dengan harga 1.690 dolar atau setara dengan 24,2 juta rupiah. Keempat, untuk innernya Park Hyung Sik memakai sweatshirt seharga 1,36 juta rupiah. Kelima, oversize fit denim shirt yang digunakan Park Hyung Sik saat menemani Han So Hee menulis lirik lagu ini bisa. Kamu dapatkan dengan harga 568 ribu. Keenam. Anagram sweatshirt milik brand Louis, yang digunakan Park Hyung Sik saat bekerja ini memiliki harga 650 dolar atau 9,3 juta rupiah. Terlihat simpel dan nyaman dipakai. Logo sweat hoodie ini ternyata punya harga 962 rupiah ribu. 8. Tas merek Saint Laurent yang dibawa oleh Park Hyung Sik sepulangnya ia dari luar negeri ini dibanderol dengan harga 3.660 dolar atau 52,6 juta rupiah. 9. Saat menghabiskan waktu berdua dengan Han So -hi, Park Hyung Sik tampil menawan dengan full color block sweater seharga 790 euro atau 12,2 juta rupiah. Itulah beberapa harga outfit dari Park Hyung Sik yang cukup mahal.